Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Avandi di Clipper Channel. Di video kali ini kita akan membahas beberapa hal sepele yang menyebabkan seseorang mudah sekali pingsan. Namun sebelum hal ini kita bahas lebih lanjut, seperti biasa untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Mungkin kita pernah melihat ada beberapa orang dengan kondisi tertentu yang mudah sekali pingsan, atau kita sendiri yang sering mengalaminya. Apa sebenarnya membuat seseorang mudah sekali pingsan? Berikut ini beberapa kebiasaan sehari-hari yang berisiko membuat seseorang mudah sekali pingsan. Yang pertama adalah mendadak berdiri dari posisi tidur atau duduk. Biasanya, ketika terjadi perubahan aktivitas yang awalnya duduk atau tidur dan mendadak berdiri akan terasa pusing. Dan kebiasaan kedua yang membuat seseorang mudah sekali pingsan adalah ketika seseorang mengalami dehidrasi. Kurang minum air putih atau bekerja di tempat yang panas juga bisa berisiko seseorang mengalami pingsan. Hal ini dikarenakan ketika seseorang berada di lingkungan yang panas atau bekerja di lingkungan yang panas bisa menyebabkan orang tersebut mengalami dehidrasi. Dan dehidrasi inilah yang berisiko membuat seseorang menjadi pingsan. Dan kebiasaan yang ketiga yang berisiko membuat seseorang mudah sekali pingsan adalah ketika kekurangan oksigen. Ketika berada di sebuah gedung dengan jumlah orang yang banyak dan ventilasi yang tidak memadai, maka berisiko membuat seseorang menjadi pingsan. Hal ini dikarenakan kondisi orang yang ada di dalam gedung tersebut mengalami kekurangan oksigen, sehingga mudah sekali pingsan. Dan hal yang keempat yang berisiko membuat seseorang mudah sekali pingsan adalah kelaparan. Ketika telat makan atau bahkan kelaparan juga bisa membuat seseorang mudah sekali pingsan. Hal ini dikarenakan makanan yang kita konsumsi akan diubah menjadi glukosa yang akhirnya menjadi energi bagi tubuh kita. Ketika seseorang mengalami kelaparan, maka glukosa di dalam tubuh akan menurun, sehingga seseorang mengalami hipoglikemi. Kondisi semacam ini berisiko membuat seseorang mudah sekali pingsan. Hal yang kelima yang berisiko membuat seseorang mudah sekali pingsan adalah minum minuman keras. Minum minuman keras bisa berisiko membuat seseorang mudah sekali pingsan. Demikian sedikit informasi dari saya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman. Bila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Dan untuk kamu yang suka dengan video ini dan ingin tahu banyak tentang informasi kesehatan, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Karena kedepannya kita akan membahas lebih banyak lagi informasi kesehatan lainnya. Terima kasih.